adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kak Imtihanul Aliyah. Kalian bisa memanggil kakak Kak Iim. Nah, kali ini kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Siapa Guruku? Penulis dan ilustratornya Salvation Sea Montenegro. Penerbitnya The Asia Foundation. Let's read. Nah, ayo kita baca sama-sama. Ayah, apa sebentar lagi aku pergi ke sekolah? Semoga begitu. Tetapi kita belum tahu pasti kapan sekolah akan dibuka karena COVID-19. Itu sebabnya untuk sementara kamu belajar di rumah. Siapa yang menjadi guruku? Mungkin aku atau ibumu. Apa yang akan ayah ajarkan? Banyak. Aku akan mengajarimu membaca, menulis, dan berhitung, juga menggambar. Kita tidak punya papan tulis. Di mana kita akan menulis? Kita punya karton besar. Aku akan membuatkanmu papan tulis. Kita tidak punya kapur. Apa yang akan kita gunakan untuk menulis? Tidak masalah. Kita punya banyak arang yang bisa digunakan sebagai kapur. Apa yang kita gunakan untuk mewarnai? Kakakmu punya pensil warna. Kamu bisa pakai itu. Aku ingin cepat-cepat jadi ayah. Apa? Kenapa kamu ingin cepat-cepat menjadi ayah? Karena aku ingin menjadi guru. Dan ayah adalah guru juga. Kamu membuat ayah senang hari ini, nak.